Aisa, apa kabar? Hai. Baik. Halo, Ibu Rina. Ibu Rina, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya Aisa, kamu tuh hebat banget ya. Meski udah tinggal ibu tercinta, tapi kamu masih bisa happy. Dan sekarang udah alhamdulillah ketemu dengan keluarga baru ya. Tetap happy kan sekarang? Iya. Sekarang Aisa di rumah sama siapa aja? Sama Bu Rina, Pak Wahyu. Ada Kak Yuni, Bang Yudi, ada Yuda. Rame dong sekarang. Rame ya. Aisa senang gak punya keluarga baru? Senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Rina melihat Aisa ini sosok gimana sih ya? Apa yang kalem atau suka sedih atau riang gembira gitu? Alhamdulillah Aisa ini orangnya periang, ramah, suka menegur. Alhamdulillah selalu inilah apa? Nur sama kita, insya Allah berubah lah dia. Namanya diam semenjak ibunya meninggal, diam aja gitu kayak terus asa kurang semangat. Insya Allah saya inilah dia. Saya dukung, saya motivasi, saya kasih semangat. Aisyah itu harus bangkit, semangat, aja. Belajar, jangan lupa sholat, doain orang amin. Dua mamanya. Amin. Amin. Iya, alhamdulillah. Aisyah puasanya full nggak sih? Full. Nah, dari umur berapa full? Dari umur 9 tahun. Dari tahun lalu, dari 9 udah full. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.